mengalami luka parah. Kecelakaan di Jalan Tabesang. Badan truk ini hancur berantakan setelah terjun ke jurang sedalam 10 meter di Jalan Trans Halmahera Barat, Maluku Utara. Terlebih sebelum terjun ke jurang, truk yang mengangkut sejumlah warga ini sempat menghantam dua mobil. Akibat kecelakaan, sejumlah penumpang truk alami luka parah. Tiga diantaranya bahkan tewas di tempat. Warga yang berada di lokasi kecelakaan segera membantu mengevakuasi korban tewas maupun luka. Polisi pun mendalami kasus kecelakaan dan melakukan olah TKP. Kesimpulan sementara, kecelakaan dipicu rem truk yang blong alias tak berfungsi. Di mana kronologinya pada saat mobil dan truk tersebut beriringan bersama-sama berada di satu jalur dan mobil truk kehilangan kendali sehingga menabrak mobil pick up yang berada di depan dan kemudian menabrak mobil dump truck yang berada di depan pula. Dengan terjadinya kecelakaan tersebut menimbulkan korban jiwa, 3 orang meninggal di tempat, 6 orang luka ringan dan 2 orang luka berat. Di lokasi kecelakaan segera membantu mengevakuasi korban tewas maupun luka. Sedangkan korban tewas diotopsi sebelum diserahkan pada keluarga untuk dimakamkan. Sahrudin Nurdin, BTV, Halmahera Barat, Maluku Utara.